like a Hellcat. Saya lagi di acara Matic Race Piccoli Sumber Production. Di sini udah banyak banget, udah seru banget, udah rame banget, dan bentar lagi kita nonton race-nya. Dan di sini cuacanya kurang mendukung karena masih gerimis-gerimis mengundang gitu, dan mungkin banyak juga yang baper ya. Pokoknya tetap saksikan dan jangan kemana-mana, tetap di automotivezone.com. Oke, Autozoner, sekarang kita akan menyaksikan acara opening ceremonial. Selamat menyaksikan. Yang pertama, penyelenggara dari Sumber Production, Bapak Sumber, yang mana kami sangat berterima kasih kepada sekali dengan adanya event-event ini. Yang saya hormati juga kepada seluruh tim balap yang hadir pada acara Piccoli Matic Race tadi. Lalu yang saya cintai, rider-rider, pembalap-pembalap andalan di Jawa Barat yang hadir dalam kancah Piccoli Matic Race 2015 ini. Saya Ustaz Sipeng mewakili pembalap semuanya. Piccoli ini tuh balapan tuh seri ya, Pak ya. Biasanya kalau seandainya seri suka ada hadiah juara umumnya, hadiah uang. Nah, gimana itu Pak? Di sponsor Piccoli ini tentunya kita kalau seri ada hadiah ya, dan kita sudah siapkan nanti, dan kita juga sudah sampaikan dengan penyelenggara, dan nanti
untuk teman-teman itu tentunya kita tentunya di final tentunya ada hadiah yang disiapkan untuk para raja. Tenang aja, yang penting berkreasi kita ya. Ya baik, selamat siang Bapak. Kita mau tahu nih tanggapan Bapak tentang Piccoli Matic Race 2015 seri 3 ini gimana? Piccoli Matic Race 2015 ini buat kami sebagai sponsor sekaligus bekerja sama dengan penyelenggara, kami sangat puas dalam event-event seperti ini. Dari seri 1, seri 2, dan seri 3 yang sekarang ini final, begitu banyak peserta, begitu banyak masyarakat yang menyaksikan acara ini. Tentunya kami juga di sini, kebetulan saya sebagai marketing direktur dari PT Abadi Koko Insani, produsen Piccoli Oil, dan saya didampingi Pak Anton Mabianto dan Pak Willy sebagai distributor Jawa Barat. Berterima kasih kepada konsumen Jawa Barat dan khususnya Bandung karena mereka telah memilih kami sebagai produsen, sebagai oli yang berkualitas. Dan untuk event ini pun kami begitu melihat sangat respon masyarakat terhadap acara ini, dan itu membuktikan bahwa masyarakat sangat mencintai event ini dan tentunya mereka cinta terhadap Piccoli ya. Harapan ke depannya bagaimana Pak? Ya, harapan dari kami penyelenggaraan Piccoli Matic Race ini adalah suatu pembibitan yang mana kita berikan kesempatan kepada para pemula-pemula untuk berkreasi, untuk meraih prestasi, berkompetisi secara baik, secara sportif. Dan ini adalah kesempatan untuk para pemula untuk menunjukkan jati dirinya, untuk menunjukkan kemampuannya berlaga di Piccoli Matic Race ini. Dan untuk yang senior, tentunya ini adalah sebagai barometer atau tolak ukur prestasi mana yang dia sudah capai. Apabila sudah mengukur prestasinya, tentunya dia akan memasuki jenjang berikutnya, masuk ke grade-grade tertinggi. Bapak, dengar-dengar ada uang pembinaan ya Pak ya? Nah itu bagaimana Pak kalau untuk uang pembinaannya? Ya, kita berikan uang pembinaan dari Piccoli khusus untuk open ya. Untuk kelas open, juara kelas open, dan pemula. Kenapa open dan pemula? Karena seperti
yang tadi saya udah jelaskan, bahwa kita memberikan dukungan dan dorongan, kita berikan motivasi kepada pemula supaya dia lebih semangat lagi, lebih berkreasi lagi, supaya dia bisa menjadi rider atau pembalap yang berprestasi maksimal, membawa nama daerah, tentunya membawa nama bangsa juga di kancah internasional apabila dia dituntut untuk bisa bertanding ke kelas internasional. Dan untuk Open, kita juga memberikan kesempatan memberikan apresiasi kepada para senior lagi prestasinya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Kita bakal mengunjungi salah satu pedok yang mengikuti Matic Race Piccoli Sumber Production. Mau lihat kan? Yuk, kita ikutin yuk. Ya, halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Sama Bapak Hajinjo. Nah, Bapak ini dari nama timnya apa nih? Dari tim IDM SF RS Road Speed Hajinjo. Nah, Bapak ngirimin berapa kelas? Alhamdulillah di sini saya mengirimkan 4 kelas, 2 tak open, 2 tak pemula, 1-15 pemula dan 1-15 wanita. Ada wanitanya juga ya, Pak ya? Boleh wanita. Dikenalin dong Pak, boleh, yang boleh, wanitanya boleh, Pak. Boleh. Ini pembalap wanita, saya mengirimkan 2 pembalap wanita. Yang pertama Pipin Cikal dari Subang, yang kedua Upi Kintamani dari Garut. Oh gitu, iya, terus iya. Tadi gimana Pak pas race Pak? Ya Alhamdulillah dari kelas semua kelas saya menjuarai semuanya, Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah, nah kalau begitu boleh Pak dikenalin sama boleh, yang wanitanya dong Pak? Ya, ya. Pembalap saya wanita itu ada Upi Cika sama Upi Kintamani. Benar nih kakak-kakak ikutan kelas Matic Race Wanita 115? Iya. Wah hebat banget, gimana Kak tadi kesan-kesannya balapan hari ini? Alhamdulillah lancar, saingannya sangat ketat. Tadi dari GTT ketiga, terus startnya juga ketiga kan.
Terus finishnya juga ketiga juga. Hebat, stabil ya. Iya. Kalau buat kakaknya gimana nih? Iya, sama sih KTP kelima, barusan pindah juga kelima. Tiara memasuki lewat tinggal. Gimana kak, hari ini saingan-saingannya gimana nih? Saingannya pada lumayan berat. Destia sama Wakwal jauh banget. Oh gitu. Ya hebat, semoga sukses terus ya kak. Ya. Makasih waktunya. Nah AutoZoner, tadi kita udah berbincang-bincang kan sama pembalap wanitanya. Ada Teh Pipin sama Teh Upi. Nah mau tahu kelanjutannya kan, tetap di automotivejohn.com update terus. automotivejohn.com update terus. Nah sekarang kita udah ada di depan pedok Giri Cilik Racing Team. Mau tahu kan, yuk kita tanya-tanya. Sekarang kita udah ada di depan pedok Mandira Jaya Abadi. Kita tanya-tanya langsung yuk sama pembalap, sama ownernya. Kayaknya sih ini nih pembalapnya. Ah boleh kenalan nggak? Siapa namanya? Ah dari Mandira Jaya Abadi ya? Ah tadi ikutan kelas apa? 130 sama 150 pemula. Gimana tuh hasilnya? Kalau 130 jatuh, 150 alhamdulillah juara 1. Wah hebat. Itu kesan-kesannya hari ini gimana tuh? Sekarang ini kesan-kesannya kurang ramai, lawannya pada nggak ada. Oh gitu. Iya. Biasanya seperti nggak seperti biasanya, lebih ramai gitu. Sekarang cuma sepi. Sepi. Terus tadi tapi lawan-lawannya jago-jago dong ya? Iya, lebih jago dari saya itu. Lawan-lawannya pada jago. Ada pembalap lain deh. Kita tanya-tanya ya. Makasih ya. Makasih. Jaya Abadi ya? Mau tanya dong siapa namanya? Andri Fuad. Andri Fuad. Tadi habis race ya? Iya. Gimana nih hasil race-nya? Bagus. Iya. Oh, MMA. Tadi jebol mesinnya, trouble. Oh gitu. Tapi tetap semangat dong ya. Ya. Next event lah kita. Nah, untuk race kali ini gimana nih kesan-kesannya? Ya mungkin starternya emang tidak nggak terlalu banyak ya. Ini cuma 300-an tapi semua datang, pesaing-pesaing utamanya untuk kelas di pemula 150, 115, FFA juga semuanya ada sih. Jadi persaingan juga walaupun sedikit tapi tetap ramai. Kalau tadi pesaingnya gimana, berat nggak, termasuk berat atau gimana kata? Kayak yang tadi bilang ya, hampir semua yang sering juara datang ke sini ya. Ya pada ikut serta lah di event kali ini. Cuman emang peserta untuk yang lainnya total starternya memang kurang, jadi kurang sedikit greget balapnya gitu. Kayak gitu. Oke, nah. Semangat terus ya, sukses. Makasih. Ya, AutoZoner, sekarang kita cari satu lagi nih. Ada owner sekaligus dia juga pembalapnya dari Mandira Jaya Abadi. Yuk, ikutin terus. Halo kakak. Dengan kakak siapa? Rifki Rahdian. Boleh duduk nih ya, boleh duduk ya. Ya. Nih kakak, dengar-dengar kakak owner sekaligus pembalapnya juga ya?
timnya ya, tapi sponsor yang utamanya Mandira Jaya Abadi itu ada sponsor utamanya yang ngurusnya saya semuanya gitu. Oh gitu. Dari motor semua saya yang ininya gitu. Ya kalau misalnya Mandira Jaya Abadi ini sebenarnya dari tahun berapa sih, udah berapa lama? Iya dari tahun 2000, udah lama sih, ada 5 tahunan lah ininya eksisnya gitu. Cuman eksisnya eksis tiap event hadirnya dari 3 tahunan belakangan ini, ikut event tiap minggu gitu, sudah ikut event gitu. Kakak habis race tadi nih, ya? Kalau misalnya kesan-kesan untuk race tadi gimana kak? Race tadi kebetulannya race yang kedua terakhir ya, tapi yang kendalanya agak gelap aja, udah hampir maghrib itu, agak gelap itu kendalanya, itu aja sih agak ini. Sama sirkuitnya masih ada banyak pasir dikit-dikit gitu. Pesaingnya pasti hebat-hebat ya, dan kakak hebat banget nih bisa dapat juara 2 ya. Ya. Nah, menurut kakak pesaing-pesaingnya gimana? Pesaing-pesaingnya cukup ini ya, cukup banyak di sini. Pembalapnya kebetulan kumplit yang sering juara-juaranya. Gitu. Jadi semua yang jago-jagonya kumpul di sini semua gitu. Nah, kalau misalnya dari Mandira Jaya Abadi ini sendiri, bengkelnya tuh terletak di mana sih kak? Bengkelnya di daerah Antapani, Jalan Cibodas Raya nomor 4. Oke, makasih banyak ya kak atas waktunya, makasih. Nah itu dia AutoZoner, kita udah wawancara-wawancara kan dari tadi, sama udah berbincang-bincang juga sama pembalap sekaligus ownernya. Masih penasaran kan selanjutnya mau ada apa? Tetap di automotivezone.com. automotivezone.com update terus. AutoZoner, sebelum para pembalap pulang, kita bincang-bincang dulu yuk. Yuk. Halo, sore kakak-kakak. Mau tanya dong kak, kenalan dulu siapa namanya? Ini kak dari Giri Cilik kan? Aku mau tanya dong, mau tanya tadi ikutan kelas apa? Kelas 130, 150, MP7 sama EPPA. Oh gitu, yeah. Terus gimana tuh hasilnya kak? Ya kurang memuaskan. Gimana? Kurang memuaskan. Kurang memuaskan kenapa tuh? Ya karena ada, ya mungkin kurang sempurna lah. Oh gitu. Di bagian fisik, motor, sama hoki juga. Tapi tetap semangat dong. Semangat ya. Semangat terus. Tapi gimana tuh tadi pesaing-pesaingnya menurut kakak gimana? Ya tetap sportif, pesaing-pesaing setiap kali balapan pasti yang itu-itu aja ya pesaingnya. Seperti ini senior nih, Irfan Cupeng. Oh gitu, tapi tetap semangat dong ya kak ya. Semoga sukses terus, makasih waktunya. Nah, halo bapak, kakak deh ya. Kakak aja deh kayaknya. Namanya siapa dulu? Nah, mau tanya-tanya nih, kakak selaku apa nih di sini? Saya selalu chief mekanik di sini, untuk pembalap Denny Kader. Oh gitu. Gimana nih kesan-kesannya tentang balapan hari ini? Balapannya ya seperti biasa lah, ramai kalau balapan mah ya. Tadi juga sempat di 130-nya ke 1 dan di kader 150-nya ke 1, cuman yang di kelas FFA-nya jatuh ya. Yaudah makasih banyak ya. Oke, ya. Waktunya makasih. Nah, AutoZoner, ini dia pembalap yang dari tadi kabur-kaburan, susah banget nih buat ditanya. Yuk, kita datengin. Hai, Kak! Ya. Wah, banyak fansnya nih. Mau tanya-tanya dong, kenalan dulu dong. Kenalan. Siapa namanya? Dani. Nah, kakaknya ini siapa namanya? Julio. Kak, aku mau tanya nih. Kenapa sih tadi susah banget buat ditanya-tanya? Tadi sholat dulu. Sholat dulu, yakin nih? Iya. Yakin cuma sholat? Oh gitu. Ini mau nanya nih kak, untuk race kali ini gimana sih kesan-kesannya? Kesan-kesannya, ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi lah ke depannya. Untuk eventnya ke depan biar bisa lebih ramai lagi. Ini kan pesertanya dikit, mungkin dari masalah hadiah kurang, apa ya, kurang memikat. Jadi peserta antusias pesertanya kurang. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Nah kalau untuk Kak Julio nih ya, Kak Julio gimana nih race hari ini, rame atau gimana pesaingnya yang susah-susah atau gimana sih?
Kalau menurut saya mungkin event sekarang kurang ramai sehingga buat ngepet-ngepetnya itu kurang seru. Iya. Iya, sepi. Oh gitu. Nih Kak, aku mau tanya. Kalau misalnya karena kan Kak sering banget nih ikut-ikutan acara kayak gini. Sering banget kan? Terus kayak maksudnya udah banyak prestasi juga lah. Nah, event untuk event selanjutnya pinginnya kayak gimana sih? Kayak misalnya hadiahnya lah atau eventnya. Punya saran enggak buat kedepannya pingin kayak gimana? Kedepannya ya kalau pengennya per seri itu langsung keluar hadiah juara umum kayak gitu. Motor atau uang pembinaan. Itu aja sih. Kalau untuk Kak Julio gimana? Ya sama begitu. Sama gitu ya? Iya. Kalau misalnya untuk hadiah harapannya apa sih? Hadiahnya pingin yang gimana sih? Kan tadi ngomongnya masalah hadiah mulu nih ya. Pinginnya hadiahnya kayak gimana gitu? Yang memikat lah. Biar contohnya nih. Banyak. Contohnya apa nih Kak? Ya contohnya lah. Juara umum langsung motor, udah itu pasti gitu. Rame. Gitu ya. Semoga kita sama-sama berdoa aja. Kemarin sebelum ini kan ada hadiah keluar motor, pesertanya hampir 600. Oh gitu. Nah ya udah kita sama-sama berdoa aja. Semoga kedepannya bisa kayak gitu ya. Oke, makasih banyak ya Kak ya waktunya. Makasih. Makasih, sukses terus ya. Pulang tadi di. Halo Kakak. Kenalan dulu dong. Siapa namanya? Irfan. Nah, Cupeng. Kak, saya mau tanya nih. Untuk kesan-kesannya race hari ini gimana, Kak? Alhamdulillah, race hari ini cuaca bagus ya. Enggak kayak kemarin ada hujan. Tadi juga sempat hujan, tapi alhamdulillah kesininya cuaca bagus. Cuman balapan tadi di 150 udah ke satu ya kurang beruntung. Si kerkasnya udah ke satu, kerkasnya patah. Terus 130 open gue ketiga, olinya keluar. Ya kurang beruntung lah. Terus tadi FFA dari start 16 begitu start langsung ke 6 terlalu emosi. Jadi jatuhnya dua kali lagi. Terlalu semangat lah ya. Terlalu semangat. Masalahnya kan ini ngomongnya ada hadiah umumnya. Jadi ya semaksimal mungkin gitu. Ya ternyata terlalu emosi jadinya jatuh. Ya alhamdulillah sekarang juara umum. Wah hebat ya. Alhamdulillah. Nah kalau misalnya harapan dari para pembalap nih atau dari Kakak sendiri harapannya apa sih hadiahnya Kak? Sampai seri terakhir nanti tuh. Ya harapan saya kalau seandainya udah janji taruh balapan ini ada seri. Biasanya kan kalau seri ada hadiahnya. Mau berapa, mau hadiah motor, hadiah apa, berupa apa, ya itu harus benar-benar keluar gitu. Harapan pembalap semuanya seperti itu. Dan jangan sampai panitia udah diomongin juara umum dapat ini, tapi nggak keluar. Ya kecewalah. Mungkin ntar saya bisa bilang ke media apa gimana gitu bahwa event yang tadinya mau ngasih hadiah tapi nggak keluar gitu. Ya ntar orang juga pasti apa menilai, pasti menilai gitu. Ya pokoknya kita pembalap juga ya. pembalap juga pasti kecewa kalau seperti itu. Ya mudah-mudahan ya alhamdulillah saya kan sekarang juara umum open di Matic, mudah-mudahan keluar. Kita sama-sama berdoa aja ya Kak ya. Makasih banyak untuk waktunya Kak. Makasih. Nah itu dia AutoZoner, pembalap-pembalap kita. Jangan kemana-mana, sebentar lagi bakal ada pembagian hadiah. Jadi tetap di automotivezone.com. Oke AutoZoner, sekarang kita akan mewawancarai pimpinan lomba dari acara Matic Race Piccoli Sumber Production. Yuk kita wawancarai langsung. Halo Bapak, Nah Bapak, gimana nih menurut Bapak acara hari ini? Laporannya kayak gimana nih Pak? Oke, acara Piccoli Matic Race Sumber Production Gaspol hari ini Sabtu kita ada 28 race. Kebetulan di situ kita ada diikuti 350 starter. Di mana di sini ada kelas poin, yaitu adalah kejuaraan juara umum,
Dan di kelas ini juara umumnya adalah Irfan Cupeng untuk kelas open dan Rio Adi untuk kelas pemula. Dan event ini berjalan alhamdulillah dengan lancar, cuaca sangat mendukung, alhamdulillah tidak hujan. Kalau kayak kemarin kita hari Jumat kita pas KTT hujan, tapi alhamdulillah semua peserta di sini menunjukkan pembalapnya menunjukkan sportif, tidak ada yang main jegal-jegal, tidak ada yang ini. Dan untuk event ini saya rasa cukup baik, maksimal semuanya dari pihak OC, penyelenggaranya dari pihak Pirkoli dan dari RC. Dan ini juga didukung juga oleh para penonton juga agak lumayan banyak tadi dari siang itu juga ada benar. Dan inilah eventnya Pirkoli, mungkin seri terakhir grand final ini. Mudah-mudahan kedepannya Pirkoli bisa menggelar event lagi di sini dan hadiah juara umumnya lebih gede. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Sebentar lagi mungkin kita akan ada pembagian hadiah. Kita aja lagi lihat aja ya. Oke, okay, makasih banyak Bapak waktunya. Makasih. Nah itu dia AutoZoner. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pembagian hadiahnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di automotivezone.com. Sekarang aku akan wawancarai juara podium 1 sama podium 2 kelas wanita. Yuk kita wawancarai. Halo Teteh, siapa namanya? Destia. Nah Teteh siapa? Destia. Nah Teteh udah dapat podium 1 sama podium 2 nih, gimana nih perasaannya? Seru banget. Terus apa ya? Dijelas banget ya yang pasti. Nih kalau untuk Teteh Desti gimana nih? Seneng banget dan bangga banget pastinya. Nih, punya saran gak Teh? Kan Teteh udah keren banget ya tadi race-nya, udah keren, udah gaspol banget nih. Punya saran gak buat, apa sih namanya, punya buat pembalap-pembalap cewek lainnya gitu? Paling buat pembalap-pembalap cewek lainnya harus lebih dirajinin lagi latihannya. Fisiknya juga harus dimantepin biar enak bawa motornya. Harus bisa lebih cocok lagi sama motornya biar mantep untuk kedepannya. Nah oke, okay. Makasih banyak ya kak udah untuk waktunya, sukses terus oke? Okay? Thank you. Nah itu dia AutoZoner, acara Matic Race Pikoli Sumber Production 2015. Sampai jumpa lagi dengan saya Syahrena Deput di acara selanjutnya. AutomotiveZone.com, update terus.